besar dulu nah kamu garam. Tidaknya. Aku motor. Oh lah aku motor. Nih. Ini pakai semanggu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nimbu Tuhi Minovayani. Nah, kalian tahu tidak, di video sebelumnya itu ditunjukkan bahwa anak di bawah umur ingin berkendara sendirian membawa motor dan tidak menggunakan perlengkapan dengan lengkap dan tidak diberikan izin oleh kakaknya karena bisa membahayakan dirinya di jalan. Nah, di video sebelumnya sudah jelaskan aturan berkendara dengan baik. Nah, apa kalian tahu jika kita tidak berkendara dengan baik, maka bakal ada bahaya yang akan datang. Kira-kira apa saja sih bahaya yang akan datang? Nah, saksikan video selanjutnya ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa saja aturan-aturan berkendara dengan baik dan apa saja bahaya-bahaya yang akan datang. Nah, apakah kalian tahu ada yang harus diwaspadai lo saat berkendara di jalan raya? Kira-kira hal-hal apa aja sih yang harus diwaspadai? Saksikan video selanjutnya ya. Baik teman-teman, tadi di video sebelumnya sudah dijelaskan apa saja aturan berkendara dengan baik, bahaya-bahaya yang bisa terjadi, dan waspadalah saat berkendara. Nah teman-teman, semoga video yang tadi aku jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Pesan aku untuk kalian, bagi kalian berkendara di jalan raya, mohon untuk berhati-hati dan taati aturan yang ada. Karena di rumah ada orang yang sedang menunggu kalian dengan selamat. Baik, sekian dari video aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo kita bersama-sama cari aman. Dadah!